Pemirsa, kepolisian sektor Cileunyi Kabupaten Bandung menggerebek sebuah rumah di kawasan Tinunuk yang beroperasi sebagai gudang pengoplos dan pemalsu minuman keras berbagai jenis dan merek terkenal. Dari penggerebekan ini, petugas menyita 1.200 botol minuman keras oplosan dan palsu siap edar. Sambus. Saat melakukan penggeledahan dari dalam rumah, polisi mendapati ribuan botol bekas yang akan dipakai ulang, peralatan dan juga bahan-bahan penunjang lainnya untuk mengoplos dan memasukkan minuman keras. Seperti alkohol 90%, zat pewarna, thinner, ribuan botol bekas, pita cukai palsu, alat pres tutup botol, kompor gas, dan juga panci. Seluruh barang bukti yang ditemukan di lokasi langsung dibawa petugas ke Mapolsek Cileunyi. Dan background-nya lo. Background-nya lo.